Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama channel saya Ibu. Mari kita belajar kata-kata bahasa dari pemula ya teman-teman. Apa belajar kata-kata sedikit-sedikit sambil hibur ya untuk menghilangkan rasa penat setelah kerja ya. Walaupun hibur saya juga masih menghafal. Biar gak jenuh biar bisa menyenangkan diri sendiri dan biar bisa walau nada dasar saya kurang tepat tapi saya akan berusaha untuk belajar lebih mari kita belajar bersama dengan PHULA apakah sudah siap. Kali ini tentang cuaca dan musim. Jun yen, musim semi. Jun yen, musim semi. Misalnya, Jun yen lai le, musim semi. Kita catat. Jun yen, musim semi. Jun yen lai le, musim semi. Kita catat. Xia tian, musim panas. Xia tian lai le, musim panas sudah datang. Biasanya kalau musim panas itu ya kita minum ya apa borokan tempat kering gitu ya, seperti saat ini kan panasnya minta ampun ya, panasnya benar-benar ya seperti inilah, panas banget. Xia tian, musim panas. Qiu tian, musim gugur. Qiu tian, musim gugur. Dong tian, musim dingin. Dong tian, musim dingin. Dong tian, musim dingin. Musim dingin. Qiwen, suhu utara. Re, panas. Hen re, sangat panas. Misalnya, Jin tian hen re. Hari ini sangat panas. Wen nuan, hangat. Wen nuan, hangat. Liang, sejuk. Hen liang, sangat sejuk. Le, dingin. Hen le, sangat dingin. Hen le, sangat dingin. Ini seperti itu ya teman-teman. Biasanya kalau musim dingin gitu ya, kayak kemarin, bulan-bulan kemarin gitu ya, sangat dingin sekali. Sangat dingin. Kalau sekarang kan sudah waktunya musim panas, katanya hen re, seperti itu. Yang kesan dari saya tidak ada yang kurang pas